perkataan dia perkataan yang bagus, tapi intonasi tak bagus, dia jadi tak bagus. Sebagai contoh, saya sebagai contoh perkataan dah makan, sudah makan, dah makan. Dah makan ni, kalau intonasi dia beza, dia memberi maksud berbeza. Contoh kan, contoh saya, saya tanya Ustaz, Ustaz dah makan? Tanya dah makan belum kan? Ustaz dah makan? Itu lain macam, tak tunggu aku, contoh kan. Dah makan. Macam soalan pada muka, aku tak makan lagi, aku dah makan. Jadi, intonasi berbeza, dia menyebabkan perkataan itu lain maksud dia.